Boleh dong saling percaya. Kalau datangnya selalu on time. Sering ngasih tanpa alasan. Dan kasih kejutan dengan totalitas. Di ulang tahun ke-8, beli berkomitmen, kasih happy yang habis-habis. Kayak Encun ini. Pulang dari Jawa ya? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus. Anak saya juga bilang, manis-manis nanti diabet loh. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Pakai yang ini, sama manisnya. Terkontrol gula darahnya. Manis bebas khawatir, Yatrobikan Aslim. Saat menstruasi, kelembapan di area intim meningkat. Waspada iritasi. L'Oreal Healthy Skin. 3D pori bergelombang. Cepat menyerap, meningkatkan sirkulasi udara. Cegah lembab, cegah iritasi. Bang, ada meja yang kosong nggak? Ada bang, di pojokan tapi mouse-nya agak rusak. Oh, nggak apa-apa deh. Tapi di sini bisa nge-print kan? Bisa, tapi tintanya agak buram. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting di sini bisa online kan? Bisa bang, tapi agak lemot dikit. Sudah nggak apa-apa. Makasih ya. Halo Bob, lu lagi di mana? Gua lagi di kampus, kenapa? Ini gua salah nge-save. File bab 3 skripsi gua ada di laptop lu. Gua pinjem ya laptop lu. Ya udah pakai aja. Ya udah kalau gitu sekarang gua ke kampus lu ya. Mau ngapain? Laptopnya di rumah, gua ngebawa. Lu ke rumah gua aja ntar gua pulang. Bob, jangan nanti Bob, sekarang ya. Ya udah iya, sekarang gua pulang. Ya udah. Emang mau kemana lo? Boy mau ke food court lagi, Be, nganterin tester yang buat dijual. Sama siapa? Nggak tahu, Be, sama siapa. Diantar ojek kali, Be. Ya, Oi. Lu lagi di mana, Jack? Di Zimbabwe. Nyari pangkalan lagi, di mana lagi? Gue minta tolong anterin ke mall. Mau ngirimin tester buat kue jualan. Sekarang? Ya iya, sekarang. Ya udah, gue sekarang kesana ya. Mau ketemu Perdana Menteri Prancis. Ayo dianterin ojek, Beh. Beh, itu kok ikannya dicomotin sih, Beh? Tadi disuruh makan, ya gue makan. Ya ampun, Beh, pakai nasi, makannya jangan ikannya doang. Nasi di belakangan, Yoy. Sama aja. Akhirnya masuk ke perut juga. Gimana sih? Siapa lah? Siapa lagi kalau bukan Mas Pur? Ya lagi sibuk kali lah. Gue lebih sibuk ya, klien gue udah nunggu di kantor. Ya udah sih lah, kalau buru-buru order gober aja lah. Ngapain sih ngarepin Mas Pur? Kuin teh. Ya nih lah, mau. Mau. Ya lah, tapi gula sama tehnya udah yang terakhir lah. Lalu ngapain nawarin gue kalau abis? Lo belanja deh. Kan teh abis tuh, terus gula juga abis. Beli mie kayak buat cadangan gitu. Ya jangan sendirian dong aku lah, patungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
ada yang bisa saya bantu, Bu? Jangan panggil Bu. Panggil aja Emak. Saya istrinya Bang Simin. Berarti yang punya kosan ini kan kosannya Bang Simin. Salim-salim. Ini pada ada cakep-cakep amat pada mau kemana? Mau berangkat kerja, Mak. Oh, seperti itu. Emak datang sini mau ngecek kosan ya? Enggak. Cuman mau mampir aja. Oh, yaudah kalau gitu dibikinin teh dulu ya. Teh sama gulanya kan habis lah. Oh iya, habis, Mak. Dibeliin dulu aja kali ya. Seperti itu. Kagak usah. Emak kagak lama kok. Mau ke rumah tetangga. Oh gitu, Mak. Yaudah, hati-hati ya, Mak ya. Mak jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.